Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan peternak di manapun berada. Jangan bosan, ketemu lagi dengan saya Dr. Topan, owner Dorota Farm Kediri, tetap di channel Sahabat Sapi. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Ini saya ambil yang terbanyak, yaitu mengenai kambing kur ini kok disebut dengan kambing pedaging. Jadi banyak peternak-peternak yang WA atau datang langsung ke kandang itu menanyakan perihal kambing kur ini kan kambing pedaging, tetapi kenapa kok mahal? Kenapa harganya sampai puluhan juta? Nah, itu saya nanti akan coba mengurai. Jadi pada dasarnya memang benar kambing kur ini memang masuk ke Indonesia itu untuk memperbaiki genetik kambing pedaging. Jadi bukan kambing kur yang impor yang harganya sampai di atas 30 juta itu yang akan dipotong, tapi lain. Itu masuk ke kita untuk memperbaiki genetik kambing potong. Basic kita memakai nanti bisa Jawa Randu ataupun kacang, jenis kacang. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan mana-mana kambing Jawa Randu yang disilang dengan kambing crossbur dan menghasilkan anaan yang mana anaan itu disebut crossbur dan itulah yang bisa untuk dijadikan kambing pedaging. Insya Allah pertumbuhan beda dengan kalau betina itu tidak disilang dengan kambing bur maupun kambing crossbur. Jadi nanti ada dua yang akan muncul ya. Jikalau kita menggunakan pejantan kambing bur yang full blood, baik itu lokal maupun full blood impor, anakan yang dihasilkan adalah F1. Kalau kita menggunakan jantan, entah itu F1, F2, F3, tapi saran saya kalau untuk mencetak kambing pedaging yang stabil untuk genetiknya ya minimal F3. Kalau F3 dirasa masih terlalu mahal, F2 masih bisa masuk. Hasil silangan dari F2 atau F3 atau F berapapun selain FB itu anaknya akan disebut dengan crossbur. Crossbur itulah yang bisa dijadikan untuk kambing masa depan, untuk kambing potong, seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang di belakang saya ini kambing yang full blood, pejantan yang kita miliki ya, ada beberapa. Dan setelah ini rekan-rekan peternak akan saya ajak untuk melihat bagaimana kambing crossbur itu, bagaimana induan Jawa Randu yang cukup atau yang ideal untuk breeding ya. Ayo ikuti saya. Ya. Nah, ini rekan-rekan peternak tadi yang sudah saya singgung sekilas. Jadi ini contoh kambing Jawa Randu yang akan kita gunakan untuk mencetak kambing-kambing pedaging. Jadi nanti ini rencana akan kita kawinkan dengan kambing bur, sebagian kita silang dengan kambing crossbur yang kita punya yang kualitas F3. Jadi ini contohnya, ini udah kebetulan ini udah pesanan untuk kita kirimkan ke Banjarmasin. Jadi nanti bisa dilihat, coba bisa di shoot ini. Rekan-rekan ketahui ya tadi itu gambaran kambing Jawa Randu yang kita punya, yang ini kebetulan pesanan. Jadi ini yang kita gunakan untuk kambing Jawa Randu dengan rata-rata ini doro siap bunting ataupun laktasi 1 dengan tinggi ini mulai yang terendah 75 sampai ini ada yang sebagian ini 80 cm ya. Jadi ini yang kita gunakan, akan kita silangkan dengan kambing crossbur yang untuk mencetak pedaging, dan nanti ada sebagian yang kita kawinkan dengan full blood untuk mencetak anakan F1. Terus setelah ini pasti akan muncul rekan-rekan pasti bertanya, terus hasil anakannya kenapa kok harus
disilat dengan kambing bur atau cross bur apa memang bagus. Nah, setelah ini akan saya tunjukkan. Kebetulan ada ini ada satu indukan yang sudah beranak dengan anak usia 3 minggu. Nanti bisa dilihat bagaimana perkembangan. Jadi akan sangat berbeda apabila betina Jawa Randu itu dikawinkan dengan bur maupun cross bur dan selain jenis bur atau cross bur akan sangat berbeda karena pertumbuhannya ternyata didapatkan yang sangat bagus untuk anakan yang jenis cross bur. Ya, ini akan saya tunjukkan rekan-rekan. Nah, ini. Rekan, ya. Ya, ya. Ya, bisa dilihat. Ini anak lahir sepasang ya. Sepasang dengan usia 3 minggu. Induk tidak terlalu bagus. Dia ini laktasi 2 dengan tinggi badan kurang lebih 75 cm. Dengan harga yang sangat terjangkau tentunya. Itu kita silangkan dengan ini pejantannya kita pakai crossbur bukan pakai FB ini pakai crossbur. Alhamdulillah kualitasnya sudah bagus dengan dia sudah mulai ada perubahan pola warna maupun pertumbuhan yang bagus. Setelah ini akan coba kita timbang jadi untuk mengetahui oh ternyata crossbur itu memang kualitasnya beda, pertumbuhannya memang beda. Oke. Setelah ini akan coba kita timbang ya. Saya akan coba untuk timbang badan satu ekor tempe. Ini usia 3 minggu yang hasil silang jawara dengan jenis cross tadi ya. Ini akan kita coba untuk yang nimbang betinanya dulu. Eh, timbang. Nah, ini yang betina. Mungkin bisa dilihat rekan-rekan. Untuk yang betina usia 3 minggu berat di 10,58 kg. Itu untuk yang betina ya. Coba untuk yang jantan biar dilihat kalian. Oke, ini kita akan coba untuk nimbang yang jantan. Dan 95 9. Ya, jadi itu tadi dua ekor anakan sudah kita timbang. Itu tadi jenis crossbur. Yang mana hasil silang Jawa Randu dengan jenis F ini kita pakai yang F3 ternyata di usia 3 minggu itu anakan sudah berat 9 kilo lebih dan itu tidak bisa kita dapatkan atau kecil kemungkinan didapatkan apabila Jawa Randu itu tidak disilangkan dengan jenis crossbur. Jadi itulah mengapa kambing bur masuk di Indonesia itu untuk memperbaiki genetik kambing pedaging. Dan itu nantinya apabila rekan-rekan peternak mau mengembangkan jenis itu akan sangat menguntungkan di masa depan karena dari sisi harga bagus, dari sisi pertumbuhan juga sangat bagus. Kita tadi sudah lihat ya di usia yang masih relatif muda ya, 3 minggu sudah bisa mencapai 9 kilo itu sudah hal yang luar biasa. Jadi nanti mungkin di lepas sapih atau di usia 3 bulan itu nanti perkiraan bisa tembus sampai berat di 20 atau mungkin bahkan ada sampai 25 kilo. Jadi itu tadi gambaran kambing pedaging di masa depan ya. Jadi rekan-rekan nanti apabila ingin mendapatkan atau ingin tanya-tanya tentang kambing Jawa Randu atau jenis crossbur atau nanti ingin mendapatkan calon-calon betina Jawa Randu yang akan disilangkan bisa menghubungi nomor kami ya. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti channel kami karena banyak sekali yang minta ke kita perihal kemitraan. Kemitraan kapan ada lagi, kapan juga lagi. So, tetap ikuti terus. Insya Allah.